Sebuah kereta terbakar di Plaza Tol Sunway Kesas arah barat. Laman rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memaklumkan kejadian berlaku pada pukul 3.49 petang. Kebakaran tersebut melibatkan sebuah lori dan ia terus merebak ke kereta yang berhampiran. Walau bagaimanapun, mangsa berjaya menyelamatkan diri. Tiada kecederaan yang dilaporkan dan hanya seorang jurutol Kesas mengalami cedera ringan. Setakat ini, tol lorong 4 dan 5 ditutup.